Assalamualaikum dan selamat pagi semuanya. Sabahan-sabahan, sahabat-sahabat dari Indonesia. Masih semua tahu kan ya, apa kan? Kalau dusun cakap landang. Tapi kalau Melayu cakap ataupun Indonesia kura-kura. Oke, sebelum ini saya sudah pernah upload video dorang nih. Tapi masa itu sebelum ada ramai kawan lagi kan di channel. Sekarang kawan makin ramai, jadi saya up balik. Satu hari pun video pun tidak berapa komplit lah. Hari ini komplit. Oke. Hai semuanya, nama saya Kiroro. Salah. Bukan, nama saya bukan Kiroro. Nama saya Kirara. Oke. Mau tahu kenapa? Di bandar yang besar macam ini kura-kura juga yang saya pilih. Pertama, kura-kura ini memang senang dijaga. Lepas itu kedua, memang daripada kecil lagi saya memang suka kura-kura. Dan yang ketiga, memang Allah takdirkan saya lah untuk berjumpa dengan landang nih. Oke, saya bagi nama dia Kirara sebab dia betina. Walaupun nama dia pelik, tapi biasalah kura-kura kan. Nama pelik enggak apa. Jangan pula ada yang di kampung itu anjing dia, nama dia si Anu. Siapa nama tuh anjing? Si Isabella, dia nama. Itu pelik. Kalau kura-kura nih enggak. Oke, dia ini betina. Untuk pengetahuan semua, ini jenis kura-kura Ambon. Kura-kura Ambon dia ada jenis macam ini lah. Dia ada jenis macam ini pula. Dia memang ada ada jalur-jalur kuning di kepala dia. Tara. Saya panggil dia Stara saja. Tengok, dia kenal saya nih. Saya bahasakan diri saya ibu. Dia kenal saya. Tara. Tara nih, ibu mau kasih masuk dia nih di YouTube. Hoi, pandai lah dia, tengok. Hai semuanya, bilang Tara. Inilah rutin Tara nih. Tidur, berjalan, makan. Samalah kita nih Tara. Tidur, bangun, makan nih kita nih sekarang ya. Ini leher dia panjang. Oke, memang jenis kura-kura Ambon. Leher dia panjang, yang betina lah betina. Tengok. Tapi terus terang saya punya suami takut nih dengan kura-kura. Dia geli, dia cakap. Saya tengok di kepala atau macam mana. Tapi jangan risau tau. Kura-kura jenis nih, dia tidak agresif. Dia tidak menggigit. Kecuali lah kalau kau bermurah hati, kau serahkan kau punya jari dengan dia, digigit lah kali lah. Tapi dulu masa saya kecil-kecil, memang saya kena psycho dengan arwah ini tau. Sebab arwah ini cakap, jangan kau kasih dekat-dekat kau punya jari itu di mulut. Kau topon, bilang. Kau topon tuh maksudnya, nanti dia gigit tuh jari. Tengok. Wuih, pandai lah Stara nih, tengok. Wuih. Bukan selalu nih, tengok kamera nih, Bu. Hai. Jangka hayat kura-kura ini, dia boleh hidup sampai 150 tahun tau. Sebab kura-kura ini jenis haiwan purba. Dia sudah berevolusi. Sezaman-zaman dinosaur dulu pun ada juga kura-kura, tapi jenis dia lain. Tapi sekarang tengok, dia sudah berevolusi, dia jadi kecil. Tengok. Terkejut sih. Lolo, kesian. Dia terkejut. Tengok. Saya boleh pegang. Tengok. Ini cengkerang dia nih. Hei. Garu-garu. Garu-garu di cengkerang dia keluar. Dia tidak takut. Yang ini jinak sikit. Tapi yang satu lagi tuh, dia bukan seekor tau. Ada dua.
satu tuh jantan, nama dia si Kiroro. Ah, geng-geng semua jangan ketawa saya. Hai, ini orang mau mogun nih dada, sejak bilang. Nah, tengok, ini dia punya anu nih, panggil anu ini selendang dia. Ah, dia punya selendang. Tengok kalau dia macam masih masuk dia punya anu kan anu kepala. Belipat-lipat dia punya anu nih, sini, belipat-lipat ya belipat. Ah, tengok. Terkejut. Kalau dia kasih regang dia punya kepala panjang tuh. Ah. Dan yang paling istimewa dia nih. Tada, tengok. Istimewa kan? Tiada kaki. Telah saya bersyukur sangat-sangat jumpa dengan si Kirara nih. Yang ini saya yang jumpa lah. Saya nampak di kolam tempat apa mama saya kerja dulu. Timbul-timbul di kolam tuh berenang-berenang. Nah, kotor betul dia masa tuh. Menjerit-jerit bahasa saya bejakun. Macam tidak pernah nampak kura-kura saja. Apalagi saya punya mama ini pun karena juga histeria gara-gara saya menjerit, terus dikasih ambil daripada kolam ini. Saya bawa balik rumah. Suami saya bergeleng-geleng saja dalam menengok saya. Terlompat-lompat macam apa? Macam tuh munyit. Terlalu gembira betul. Nah, tengok. Nih, dikasih saya kasih anu nih. Pakai ini, dikasih kisas. Pakai ini apa? Berus nidawai. Ah. Saya berus di pecengkerang nih, ah, baru bersih. Saya dulu penuh dengan lumut. Nah, tengok nih. Ada kisah juga nih di sebalik nih kura-kura nih kan. Seminggu selepas saya ambil dia nih, saya tiba-tiba termimpi satu perempuan tua berjubah putih. Dia cakap, jaga dia nih baik-baik. Tapi gak tahu itu betul atau tidak lah kan. Tapi setiap makhluk yang kita jaga kah, ataupun tidak, sekalipun kita kena layan dengan baik, jaga dengan baik. Sama juga macam anu nih kura-kura. Tengok, lebih istimewa sangat. Itu yang buat saya sayang betul. Saya ini memang pencinta haiwan nih. Masbek rumah udah jadi zoo. Oke, yang ini si Kiroro. Nah, yang ini pun kura-kura Ambon juga. Dia jantan, tapi dia kecil. Nah, kalau betina dia besar sedikit, tapi dia punya jalur kepala lebih kurang sama juga. Tengok, yang ini suami saya yang tangkap. Ah, dia tengah-tengah berenang-berenang di dalam kolam yang sama, menangkap ikan tilapia. Suami saya nampak. Nah, suami saya yang memulakan semua ini ya. Nah, dia memulakan semua ini lepas terjumpa si Kirara. Nah, jadi itu saya bagi nama Kirara Kiroro. Nah, dia orang makan nih, simpel saja. Dia nih makan kangkung saja nih. Nah, dia makan kangkung. Nah, dia nih penakut sikit. Dia penakut. Tapi saya ada saya kisah dia penakut. Saya suka pegang di cengkerang juga. Nih cengkerang dia macam bola sepak. Saya suka di cengkerang bola sepak. Cantik. Kalau si Kirara di cengkerang halus. Ah. Ah, tengok makan kangkung saya ini. Ah. Ah, kalau si Tara nih, penulis Tara tuh nama manja dia. Ah, tengok tuh. I am the king. Sesiapa yang nampak video ni, tolong subscribe, okay? Like dan komen. Kalau tidak, saya akan menghantui hidup anda, Blastara. Nampak turunungan itu. Abaikan. Tahap keboringan melampau sudah ini. Kok, tengok. Nampak tuh? Ah, ingat semua ya. Kita bercanda ya pagi-pagi. Goro-goro saja. Tengok. Pastikan anda subscribe, oke? Nampak tuh? Ah. Terima kasih Tara, promote YouTube ibu. Oke, hari ini kita tidak masak-masak. Tidak konten masak hari ini. Nah, ini semua untuk perkongsian, lepas itu hiburan. Yalah, penat selesai nyasik masak, makan. Makan, tidur, bangun lagi, makan lagi. Nah, jadi hari ini terus si Tara cakap, ibu ini mimpi kah apa nih?
selalu masak, jadi tidak akan layan, dia bilang Tara. Tapi tidak apa Tara hari ini, ibu layan Tara ya. Nah, oke, si Kirara nih, untuk pengetahuan semua, dia ini semua dimakan. Pisang, betik, kangkung, lepas tuh bayangkan kuah dal pun dia makan, dicampur nasi. Ah, itulah hakikat dia. Nah, ini bukannya buung, ini bukannya buung, bukan rekaan semata-mata, ini kenyataan, kenyataan he. Nah, tengok tuh, betul kata Tara. Nah, tengok dia buka dip tadi tuh mata kan, yang betul ya tuh. Nah, tengok. Ini nih. Tidak tahu lah kalau semua jenis kura-kura itu makanan, tapi dia ini memang ikan pun dia makan, daging pun dia makan. Tapi cukup-cukup lah bagi makan makanan yang anu vegetarian. Nanti dorong jadi ninja turtle susah saya. Cukup-cukup lah kamu begini. Kalau kamu jadi ninja turtle lain nah. Sudahlah ibu Nita, kamu pikir pasal virus-virus ini di luar sana. Kamu lagi yang dipikir. Nah, tenang hidup ini begini. Cukup-cukup lah rakyat-rakyat tuh yang kesana kesini belum keimpasan. Oke semuanya, ini sejenis konten saya ini hari untuk hiburan semua supaya tidak bosan. Sebab bila kita tengok hidupan laut ataupun hewan-hewan, tenang jiwa kita kan tengok-tengok. Hui no. Hui. Oke Tara, cakap dengan semuanya. Kita saling support ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.